بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jadi buku ini judulnya membela kebebasan beragama. Jadi ada kata yang sangat kuat di situ, membela. Nah, memang itu berarti ada persoalan dengan kebebasan beragama yang sekarang harus dibela. Nah, persoalannya yang utama adalah bahwa negara tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam hal kebebasan beragama. Karena itu kita ingin membela, dalam arti kita ingin sebenarnya menuntut negara untuk memberi pemenuhan terhadap hak-hak kebebasan beragama warga negara. Karena di Indonesia sekarang ini ada banyak masalah kebebasan beragama, terutama yang selalu menjadi pemberitaan di media nasional, internasional. Itu masalah yang menyangkut Ahmadiyah, itu sangat kuat sekali. Kemudian bersamaan dengan Ahmadiyah ada Syiah di situ. Kemudian masalah menyangkut pendirian rumah ibadah, masalah kesulitan-kesulitan terutama yang dialami oleh umat Kristiani, juga sedikit-sedikit orang Islam. Terus ketiga, berkaitan dengan hak-hak dari kelompok agama lokal. Mereka juga mengalami eksklusi atau diskriminasi yang disebabkan karena negara tidak memenuhi hak-hak mereka untuk kebebasan beragama dan berkepercayaan. Jadi buku itu memang sangat positif, aktif, di mana tekanannya sangat kuat untuk menuntut pemenuhan hak dari negara. Karena memang yang bisa memenuhi hak itu hanya negara, bukan masyarakat. Ya, dan terutama yang menjadi korban di dalam masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah minoritas, kalangan minoritas agama. Jadi bukan mayoritas di Indonesia yang Muslim gitu ya, tapi itu juga bisa terjadi di dalam internal. Internal misalnya Kristen, dia minoritas, tapi di dalam Kristen juga ada sedikit masalah kebebasan beragama karena ada kelompok-kelompok yang tadi itu mayoritas minoritas, tapi secara persoalan yang besarnya sebenarnya yang tiga hal tadi yang kita sebut. Nah, buku ini kan berisi wawancara mendalam. Kita ingin menggali, dan untuk kesempatan sekarang kita berhasil mendapatkan 70 intelektual terbaik Indonesia, dari yang sudah sangat senior dengan yang masih muda begitu. Sekitar 50 Muslim, 20 Kristiani. Kita punya kategorinya baru itu. Tapi dari sini kita berharap kita mendapatkan pikiran-pikiran terbaik dari cendekiawan Muslim Kristen mengenai kebebasan beragama. Dan itu yang bisa kita lihat kalau kita membacanya satu persatu, sehingga ini bisa mengisi misalnya bagaimana perspektif bangsa Indonesia mengenai kebebasan beragama dari perspektif kekinian ya. Kalau dulu kita bisa menggali Soekarno, Hatta, Agus Salim dan semuanya para pendiri bangsa ini, tapi sekarang kita juga mulai perlu menggali tokoh-tokoh yang generasi sekarang. Buku ini diharapkan paling tidak dokumentasi. Sasaran umum
umumnya ya sebenarnya terutama lingkungan akademik ya, mereka yang kerja dalam bidang studi ya, mendalami konsep-konsep. Tapi tujuan yang lebih khusus penerbitan buku ini dan pencetakannya yang cukup banyak itu kita ingin menjadikan media untuk diskusi ya, seperti diskusi barusan ya, kita ingin membuat sebanyak mungkin diskusi seperti ini yang menyadarkan terutama mahasiswa dan generasi yang muda, sarjana-sarjana muda, dosen-dosen muda untuk bisa melihat, mengerti permasalahan kebebasan beragama di Indonesia ini adalah taruhan. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini, kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang matang, bangsa yang modern ya, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Cita-cita itu tidak akan terpenuhi kalau masalah-masalah ini masih terus ada dan terus saja makin rumit ya. Iya. Jadi bukannya selesai tapi makin rumit, masalahnya masih tetap itu aja tiga yang tadi, tapi makin rumit sehingga kemudian kita nggak bisa, negara udah nggak punya kekuatan lagi. Contoh sederhana, persoalan Yasmin apa sih susahnya gitu ya, mengembalikan kelompok Ahmadiyah, orang-orang Ahmadiyah di transito, itu apa susahnya sih buat pemerintah? Itu hal yang sangat gampang. Pemerintah punya anggaran, pemerintah punya segala sumber daya, dan juga pemerintah punya kekuasaan. Kalau misalnya niat untuk memenuhi hak-hak keberagamaan dan hak warga negara itu memang memerlukan satu enforcement, pemerintah punya polisi yang bisa menjaga itu, iya. Tapi semuanya nggak jalan. Itu ada masalah sebenarnya di dalam faham keindonesiaan kita, di dalam pelaksanaan kebangsaan kita, pemerintah sebenarnya di sini yang kita ingin melatih mahasiswa. Ya, program ini, buku ini untuk mahasiswa, didedikasikan untuk mahasiswa dan dosen-dosen muda, sehingga ini menjadi media untuk mendiskusikan problem kita sekarang ini. Pertama, semuanya menarik ya. Semuanya itu punya kekhasan pemikiran karena ini wawancara mendalam dengan mereka. Sehingga kita bisa mendapatkan pikiran-pikiran segar dari Gus Dur, dari Romo Magdi Suseno, dari siapa misalnya Amin Abdullah atau siapapun lah yang ada dalam buku itu. Tapi yang paling menarik adalah secara umum semua mendiskusikan mengenai bagaimana seharusnya bangsa ini dikelola. Pengelolaan mengenai kemajemukan di Indonesia ini harus betul-betul dibicarakan lagi secara terbuka. Pemerintah gak bisa taken for granted, ini semua sudah cukup. Karena kita perlu menjaga kerukunan, rukun. Rukun itu jadi mantra ya, pemerintah yang sebenarnya mau menutupi kemalasan atau kekhawatiran. Pertama kekhawatiran, kekhawatiran terhadap kelompok mayoritas yang diwakili oleh kelompok garis keras. Ini belum tentu mayoritas begitu, tapi diwakili oleh kelompok garis kerasan. Tunduk pada kemauan mayoritas, inilah yang sebenarnya harusnya tidak ada dalam pikiran pemerintah. Karena konstitusi tidak pernah mengatakan pelaksanaan pemerintahan yang benar adalah tunduk pada kemauan mayoritas. Tapi yang benar adalah tunduk pada konstitusi. Konstitusi mengamanatkan setiap warga negara mendapatkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, jadi sebenarnya itu yang paling menarik ya, dan setiap orang mendiskusikan dengan caranya sendiri-sendiri. Saya sebenarnya dorong ya untuk teman-teman terutama generasi muda ya, untuk lebih betul-betul lebih memperhatikan pikiran-pikiran dari para senior kita.
Indonesia adalah negara yang sekarang sudah cukup berkembang. Dalam bidang pemikiran kita sudah tidak lagi konsumen yang harus selalu mengambil pemikiran itu dari luar. Karena kita sekarang sudah punya tokoh-tokoh di zaman sekarang ini yang bisa menjadi inspirasi untuk keindonesiaan kita. Nah, berharap dengan buku ini rangsangan awal lah ya. Tapi selanjutnya teman-teman mahasiswa, dosen-dosen muda bisa lakukan riset sendiri, bisa mengembangkannya. Sehingga nanti kita punya aset pemikiran yang kuat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.